Oke ya, jumpa lagi di channel Kunjung 4WD. Kali ini saya mau review TAF kebu tapi bensin. Jadi ini F10. Nanti akan kita tampilkan, kita bahas detail-detail dari mobil ini. Pernak-pernik apa saja yang ada di mobil ini. Oke ya teman-teman, ini saya sudah bersama Mbah Dul, sang owner dari mobil ini. Yang pertama, mohon izin Mbah Dul untuk review mobil ini. Oke Mas Agus, monggo silahkan. Kalau mau review mobil saya, silahkan dengan senang hati. Saya ucapkan terima kasih juga Mas Agus sudah berkenan mampir ke tempat saya, ke rumah saya yang suasananya kampung seperti ini. Semoga berkenan, nanti silahkan mau di review apapun monggo silahkan. Siap, oke, terima kasih Mbah Dul. Oke Mbah Dul, mungkin kenapa lebih pilih mobil ini? Kan mungkin banyak yang F70 lebih nyaman atau yang independen gitu. Oke Mas Agus, jadi kalau saya sih pengennya sebenarnya punyanya mobilnya agak gede garang itu ya, kayak semacam hardtop itulah. FJ ya. FJ itu kan gede, tetapi saya juga melihat diri saya ya, saya kan porsinya juga kecil, ora gede ya kan. Nah, makanya saya pengennya juga hardtop, tetapi karena keterbatasan saya, kemudian anggaran juga, saat itu saya jatuh pilihan ke TAF F10 bensin ini. F10 bensin. Ini dulu saya dapat sekitar tahun 2013 Mas tahun Agus. Bahasa ini. Kalau ini tahun 78 Mas Agus. Jadi mungkin generasi awal dari TAF ya. Generasi awal dari TAF, maksud saya TAF tapi ini bensin. Kalau TAF generasi ya, selanjutnya kan itu pakai solar ya Mas solar. Agus ya. Iya. Biasa kalau TAF itu memang terkenal solar ya, yeah. Ini bensin, jadi klasik, unik, mungkin ya nanti kita lihat untuk apa ya, keklasikannya, original, dan lain-lain mungkin bisa dijelaskan ya nanti Mbah Dul. Siap Mas Agus ya, kalau ini restorasi saya dulu tidak menambahkan banyak pernak-pernik juga ya. Jadi saat itu 2013 saya restorasi di salah satu bengkel cat di Magelang. Itu karena bahan sudah bagus saat itu, masih orinya, banyak orinya. Jadi saya tidak perlu banyak rubah. Jadi saya cuma angkat bodi, kemudian dicat segala macam. Lah saya tetap mempertahankan ini salah satu sen, ini sen orisinilnya yang sekarang ini bahannya sudah, barangnya sudah goib juga, sudah langka dan mahal ini. Sekarang nggak dapat 1,5 juta ini satu pasang. Kemudian spionnya ini juga masih orisinilnya, spion tanduknya ini juga barang langka. Kemudian yang lain juga sama, ini ada grill, ada emblem, kemudian ini apa, bumper tetap aslinya. Ini ringnya juga masih asli, tapi kalau lampunya sudah tidak asli ya ini. Ini lampunya dulu Koito biasanya itu, tapi saya ganti dengan Daymaker yang sekarang mungkin lagi tren ya, lampu Daymaker. Ini saya ganti. Tujuan saya juga biar ini lebih terang di malam hari. Kemudian ini Mas Agus, ini juga spesial juga. Ubin biasa lah, karena Ubin kan biasa. Tapi yang spesial ini kan mobil tua ya Mas, tahun 78. Saya belum lahir itu. 2 tahun berikutnya saya baru lahir ya kan. Ini meskipun mobil tua, saya tetap taat pajak Mas Agus ya. Jadi ini mobilnya walaupun tua, ini pajaknya baru ya. Tahun 2006 baru kemarin saya. Jadi meskipun mobil tua ya, kita berkontribusi pada negara begitu. Ya. Nanti ini dari depan tadi sudah dijelaskan oleh Mbah Dul. Nanti kita lihat dari samping kanan, kiri, belakang, dan interior. Mbah Dul, ini untuk sisi kiri ya, sebelah kiri ya. Mungkin apa saja sih yang spesial dari mobil ini?
Dan mungkin pelek ban bisa dijelaskan mungkin menggunakan pelek apa, ban ukuran berapa. Oke, Mas Agus ya. Kalau dari sisi kiri mobil ini saya paling seneng velgnya. Jadi ini velgnya saya juga ragu ini sebenarnya velg apa, tapi kemarin teman katanya ngomong ini jenisnya ROH. ROH ya. ROH Australia biasanya ini ROH ring 16. Kemudian dibalut dengan ban extra grip Goodyear ya 750 ini. Ini saya yang paling seneng ini kalau di samping velgnya. Kemudian ada juga spion, ini spion aku ya seneng. Kemudian ini ada, ini masih fungsi juga, hidup. Ini rating sampingnya. Iya ini masih bawaan dari dulu ini termasuk. Rapopo mas, ini kan apa ya nek barang ori ki elek-elek dipertahanke. Terus saya paling nambahkan ini buat aksesoris ada lift jack. Kemudian ini Mas Agus yang saya seneng juga di sini, walaupun sudah sejak 2013 dan sekarang 2021, alhamdulillah catnya lumayan masih bertahan bagus, tidak ada yang apa ya bahasane Jawa jeblok-jeblok ya, aman ya, belum kropos juga. Kemudian nat-natnya ini masih aslinya, masih kelihatan nat-natnya ya. Ya tapi cuma ini Mas Agus yang masih agak sayang, cuma ini rail kacanya ini memang udah dimakan usia ya, jadi udah agak berkarat ya. Kemudian ini juga masih aslinya anu kacanya ini. Seperti itu Mas Agus mungkin. Oke ya teman-teman, ini dari sisi kiri, kita lanjut ke sisi belakang. Oke, Batil, ini dari sisi belakang ya. Mungkin bisa dijelaskan detail mungkin dari pernik-pernik kecil-kecil tapi langka ya, banyak diburu mungkin dari pemilik F50 maupun F10. Ini juga termasuk barang langka. Mungkin bisa dijelaskan, Batil. Anjir. Kalau langka juga relatif ya Mas ya. Mungkin ada yang punya banyak tapi disimpan juga. Ini ya, ini kalau dari belakang ini mungkin yang mungkin agak berbeda juga dari F50 yang solar ya. Kalau F10 ini bumper belakangnya ya Mas ya. Bumper belakangnya ini kan seperti bumper FJ ya. Jadi mungkin kalau orang belum ini dikira bumper FJ, tapi ini bumper aslinya dari F10 seperti ini ya. Bumpernya seperti ini. Ini anu lampu Mas. Jadi untuk lampu plat nomor ini juga masih ada lampunya asli Mas. Nanti mungkin bisa di zoom ya. Di dalam sini ada lampunya. Dan ini masih fungsi juga. Ini ada lampu untuk plat nomor. Kemudian ini handle-nya dan apa ya? Dudukan ban serep. Ini juga masih asli Mas, dudukan ban serepnya. Jadi ini terpisah juga. Kemudian ini ada towing-nya. Ini juga punya TAF juga. Untuk anunya, covernya atau mikanya seperti itu mungkin ya. Ini salah satu komunitas juga ya. Iya, ini komunitas saya kebetulan ikut di TAF Diesel Indonesia Chapter Jogja ya. Jadi biar banyak teman, kalau kita punya komunitas, kalau cuma sendiri kan kurang asik ya Mas ya. Jadi kita kalau punya komunitas, oke kancane, kita main bareng, jalan bareng, dan juga lebih menambah wawasan tentang perjipan begitu Mas ya. Oke, makasih Batul, sudah dijelaskan banyak dari belakang ya. Nanti kita lanjut ke interior. Nah, bisa ya Batul dibuka ya. Oke ya teman-teman, ini saya dengan Batil sudah di interior ya. Kita lihat interiornya, mungkin bisa dijelaskan Batil. Ini ada AC dan lain-lain ini. Oke Mas Agus ya. Jadi ini mobilnya tetap 4x4 dong ya. Dan aktif juga. Ini ada stick untuk gardan
belakang, ya maksudnya untuk penggerak belakang, dan ini untuk roda depan, ini sticknya. Jadi 4x4 kita juga masih aktif semua, normal, masih asli semua mas juga. Kemudian di sini ada apa ya, tape radio tape ini. Tapi sayang mas, beberapa yang lalu saya nyuci mobil, ini malah knopnya hilang satu. Wah, aku ya rodok gelo mas, tapi ya gimana, yes. Ini anu volume sama untuk menghidupkan ini. Kemudian ini untuk cari gelombangnya di sini. Ini untuk radio, kemudian ini juga masih berfungsi semua mas. Untuk speedometernya ini masih jalan, kemudian water temperaturnya masih jalan. Indikator bensin jalan, sen ini yang ijo-ijo dua ini. Kemudian ini untuk aki-akinya, untuk indikator baterai juga masih jalan. Klakson juga masih hidup mas ini. Klakson masih hidup. Oh iya tadi nyinggung AC ya mas. Ini portable ya mas. Jadi kalau aslinya di F10 itu kan belum ber AC ya. Ini portable. Ini masih hidup juga. Antisipasi untuk hujan cukup mas. Untuk saat hujan lumayan lah, nggak mengembun lah di sini. Tapi kalau panas banget ya, karena ini kayak akuarium ya, jadi panas masih masuk ya, kita tidak kita hidupkan untuk saat panas, cuma untuk hujan saja. Ini lacinya. Kemudian ini juga udah ada stiker-stikernya. Ini repro mas, tapi seperti ini aslinya. Tapi ini udah repro stikernya. Iya wiper. Wiper ini untuk wiper. Ini masih bawaannya, ini spionnya masih bawaannya. Sudah dijelaskan betul ya dari semuanya, mungkin dari pernak-pernik, dari radio tape, AC ataupun apa ini indikator ya. Oke, setir masih ori, ini masih ori. Nah ini natnya juga. Lampanya juga bagus. Masih bagus. Lampanya masih. Untuk jok ini jok di sarung ya. Sarung aja, tapi masuk aslinya juga. Oke, cover aja jok. Untuk tangki di bawah sini. Tangkinya sebelah tangki kiri. Yang sebelah kiri. Sebelah ya. Kiri, sebelah kiri. Oke. Kalau F50 kan aki ya. Nah, aki di sini. Tapi kalau di F10 di depan. Siap. Oke, Mbak Tul, terima kasih. Mungkin bisa buat referensi untuk teman-teman yang mempunyai mobil yang sama bensin, ya? F10 tab bensin, kurang lebih detailnya seperti ini. Oke. Ini salah satu perbedaan F50 dan F10. Ini di sisi mesin ya Mbak Dul. Oke, mungkin bisa dibuka Mbak Dul. Oh iya, oke Mas Agus. Buka ya ini mesinnya. Siap. Nah ini untuk F10 ini menggunakan bahan bakar bensin. Ya. Jadi generasi pertama untuk TAF itu dari F10 bensin ya. Berikutnya muncul ke F50 yang solar. Ya. Oke, berapa cc Mbak Dul? Ini 1000 cc mas. 1000. Jadi 1000 cc untuk mesinnya 1000 cc. Oke. Mungkin untuk kompresor AC ini. Ya ini tambahan mas. Kalau asli ini nggak ada. Ya. Tambahan. Oke. Kemudian ini mesinnya masih asli semua. Saya tidak merubah apapun. Kemudian paling tambahan untuk rem di servo. Untuk apa-apa ya masih orinya untuk mesinnya ini mas. Siap. Mungkin bisa dihidupkan Badal. Oke siap. Buang dulu ya teman-teman ya. Ayo kita lihat untuk kondisi mesinnya. Ya kalau tak bensin anu ya mas ya. Jadi suaranya nggak kayak solar ya, lebih halus. Kemudian untuk bahan bakar ya standar lah, standar ya kayak mungkin mesin kijang lah kita. Jadi ya nggak boros, nggak irit banget. Kemudian kita kelebihan dari F10 ini kan lebih low mas, lebih low. Jadi kalau naik-naik, apa kalau kita buat main-main, blusukan atau apa ya ini lebih enteng kalau di tanjakan dan sebagainya ini. Karena gardanya juga
banyak dicari sekarang Mas, yang F10 itu. Satu lagi Batul, mungkin sedikit masukan untuk channel Kuncung 4WD. Oke. Nah, kalau masukannya ya produktif aja Mas Agus ya. Jadi kita sering review, kita kan banyak Jogja ya. Jogja kan gudangnya Jeep dan gudangnya pembuat Jeep, gudangnya pembalap Jeep juga banyak. Jadi ya kita tingkatkan anu aja durasi seperti itu. Kemudian saran yang lain apa ya? Ya seperti inilah mobilnya buat teman-teman yang mau restorasi, yang mau bikin F10 ya silahkan, karena mungkin saat ini masih enggak belum mahal banget ya untuk F10 bahannya. Jadi monggo silahkan, kalau mau yang apa seperti ini bisa main ke tempat saya gitu aja ya. Sukses selalu buat Kuncung 4WD channel ya. Sukses selalu, semoga makin berkembang ya dan banyak subscribernya ya. Makasih Mas Agus ya atas kehadirannya. Masukannya mungkin bisa untuk memotivasi saya untuk review-review mobil yang khususnya Jeep ya Mbak Del. Oke, untuk ke depan saya akan review yang lebih menarik. Oke, untuk review hari ini cukup ya untuk detail-detail mobil ini. Terima kasih Mbak Del sudah ya, dijelaskan secara detail-detail dari mobil ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan Badul. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke ya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam off-road. Go!